malaikat taliyat, fataliyati dzikra. Ya, ini malaikat, rombongan malaikat membacakan peringatan. Taliyat membacakan pemberi peringatan. Tentu bukan malaikat Ridwan. Lalu malaikat apa? Ya, sudah malaikat taliyat. Tugasnya, makanya kita kasih mukaddimah. Ada yang disebutkan tugasnya, bro. Namanya enggak ada. Siapa namanya malaikat taliyat? Yang tugasnya membacakan tentang peringatan-peringatan. Kemudian malaikat al-muqassimat. Masih banyak. Nanti insya Allah akan kita baca seterusnya untuk wawasan saja. Intinya kepada satu keyakinan bahwasanya malaikat itu ada. Dan kita kasih rambu-rambu. Di dalam Al-Quran hadis Nabi ada malaikat yang disebutkan namanya, disebutkan sifatnya, disebutkan tugasnya. Ada disebutkan namanya, tidak ada tugas dan sifatnya. Ada disebutkan sifatnya, tidak ada nama dan tugasnya, dan seterusnya. Sahabat Albaja TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.